luar biasa sekali malam ini. Terima kasih untuk semua input yang masuk ke acara kita. Dan hari ini kita akan kembali bersemangat untuk memberikan semua kebanggaan mengenai Indonesia nya di acara kita. Tonight Show! Iya. Dan luar biasa sekali, kita sudah kedatangan banyak sekali teman-teman dan juga para penonton di studio yang waduh terus pakai batik semua. Wah, Dari baju sampai wajah batik semua. <tik> Siapa tahu ada yang tatoan, dalamnya, Ay. ya. Dan kita akan mulai sesuatu dengan sangat luar biasa karena kalau kita ingat bahwa Indonesia itu sangat dikenal dengan eh, apa namanya pariwisatanya luar negeri ya. itu dengan Pulau Bali. Nah, ternyata. Di Bali ada juga para musisi-musisi yang punya juga memiliki prestasi sangat luar biasa Dan juga mereka juga bahkan dikenal juga di internasional dan nya juga sudah sangat kuat sangat luar biasa sekali Dan waktu tahun 2003 mereka merilis sebuah album berjudul Kuta Rock City Dengan dua single adalah yang sangat luar biasa pang Hari Ini dan juga Kuta Rock City Dan di tahun yang sama mereka meraih Ami Awards dengan, uh, Sebagai pendatang baru terbaik di tahun yang sama dan kita akan sebutkan uh, personilnya dalam nama aslinya. Mungkin banyak yang belum menyangka siapa se mereka sebenarnya. Kita akan tampilkan Imade Putra Budi Sartika sebagai vokal dan gitar, Imade Eka Arsana sebagai bass, Igede Ari Astina, dan mereka adalah Superman is that? Yeah! Yeah! luar biasa dan mereka ini uh, dalam waktu dekat atau juga mungkin sekarang sudah banyak yang melihat di YouTube ya bahwa mereka telah mengeluarkan uh, video terbaru berjudul Jadilah Legenda". Legenda gitu ya dan ini katanya bercerita mengenai Indonesia juga bisa cerita nggak itu siapa yang nyiptan lagunya si, jadi Om saya ya, ya Om <laughs> ini, saya. ini kayak lahirnya zaman zaman Al Capone nih kayaknya <laughs> <Jaman> sendok <laughs> Oke like, uh, apa Jadilah Legenda itu ha, ha, benar Oke mungkin saya bisa cerita sedikit itu Uh, jadi legenda itu saya tulis hampir lima tahun yang lalu uh -huh. uh, itu beris, ya semacam kayak harapan gitu agar kita kan kita kan hidup di Indonesia bangsa yang sangat kaya uh -huh. kita punya semua potensinya ada eh, sumber daya alamnya berlimpah tapi kenapa uh, yang saya lihat tuh masih banyak ada ketidakadilan di Indonesia uh -huh. jadi sedemikian banyak rakyat tuh belum bisa merasakan potensi bangsa ini dengan sebenarnya gitu. Jadi masih ke, apa kekayaan bangsa ini masih di, dikuasai oleh segelintir pihak aja. Jadi lewat lagu itu saya ingin meneriakkan agar semua apa agar setiap individu di Indonesia itu berani berdiri melawan jika ada ketidakadilan yang hmm. yang menimpa mereka. Itu aja sih. Tapi sebenarnya faktanya bang benar hmm. sekali. Kita juga pernah angkat bahwa kekayaan kita kurang apa lagi sih gitu Betul, ya. Kita Cuma ya, saya menikmati nggak semuanya gitu Betul. ya. Nah, sekarang ini, bagaimana uh, klip tersebut? Tentunya juga yang belum sempat menyaksikan, kita akan berikan kesempatan untuk sama-sama kita lihat-lihat. Jadilah legenda! itulah dia tadi jadilah legenda dari Superman is Dead dan dia juga sekarang ini bawa Superman is, Superman selain juga ngeband mereka juga uh, peduli terhadap lingkungan buktinya ini ada beberapa artikel yang menggambarkan bagaimana kegiatan SID dengan para outsidersnya silahkan kita lihat dulu ini yaitu mengumpulkan ya. sampah di Kuta ini apa ya kegiatan apa yang mendorong kegiatan ini bisa terjadi nih waktu itu kita uh, berpikir gitu sebagai kan uh, apa sudah tipikal banget kita kalau band-band di Indonesia tuh kebanyakan yang kita yang kita lihat tuh mereka cuma bisa mengambil dari fans mereka jadi mm. belilah album kami unduh lagu kami belilah merchandise kami tapi sangat sedikit yang bisa memberi sesuatu sebuah pemikiran yang memberi kontribusi yang bisa membuat fans itu kuat uh, pinter dan mm. apa uh, bisa memberi efek yang impact yang bagus buat lingkungan sekitarnya jadi saya merasa cukup beruntung kita dianugerahi fame. Mm -hmm. uh, jadi, lumayan banyak yang kenal kita. Kita juga punya fanbase yang bisa dibilang tidak sedikit. Jadi, bagaimana caranya biar ada keseimbangan antara take and give? Itu jadi kita nggak cuma nggak pingin take take aja, tapi kita juga pingin give. give. Mm -hmm. Dan hopefully, mudah-mudahan apa yang, apa yang coba kita contohkan di Bali bisa diaplikasikan di tiap-tiap kota-kota -tiap ya, tiap kecil di Indonesia itu, dan, atau kota-kota besar. Dan itu sudah terjadi. Hmm. mulanya kita hmm. uh, melakukan sesuatu itu uh, amat sedikit dan aman hmm. kecil hmm. gitu. Yeah. Uh, ruang lingkupnya sangat kecil, kita hanya sama teman-teman outsider yang ada di Bali, hmm. terus outsider-outsider uh, yang ada di luar terus mengikuti Menikuti. niru apa yang kita lakukan di Bali yeah. gitu. Jadinya huh? kayak uh, misalnya kayak di Jogja, di Solo atau di mana, mereka melakukan hal yang sama dengan kita. Gitu. Oh, luar biasa sebuah impact positif terkait. Oke, ini kan ada juga uh, berita lagi yaitu uh, grafis artikel mengenai ekologi Bali yang rusak parah nih. Tidak ya, ada. artikelnya. <tuh> jaring nilai ekologi Bali itu rusak parah. Tapi menurut kalian sendiri sebenarnya yang bagian mana sih di Bali? Bagian mana dari Bali? Uh. Yang paling menurut kalian nih, silakan Bapak Eka. Fotomu di situ. <tuh> 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 Oke, okay, ekologi nah. di Bali ini bukannya sudah rusak parah, hmm. hampir rusak parah. Menuju ke sana? Menuju ke sana, hmm. karena banyak sekali pembangunan-pembangunan yang tidak memikirkan ekologi Bali. Hmm. Kese jadi tidak adanya keseimbangan antara hmm. pembangunan dan pemanfaatan lingkungan. Hmm. Jadi semuanya digerus tanpa memikirkan efek atau dampak yang akan terjadi hmm. jangka panjangnya. Berarti sebuah efek positif terhadap para fans ya, Nio juga. Nah, sekarang ini ada juga uh, tulisan dari Jering ya, mungkin kita oh, bisa lihat. Coba kita lihat tulisannya Jering. Tulisan apa? Hmm. Tulisan. Konsep kebebasan yang fanatik adalah ketika kebebasan itu malah menekan atau merampas hak hidup orang lain. Orang oh, itu. ini berat nih kayaknya ya. <tutuk> ini berat. Tulisan ya. di mana di ya? Twitter ya? Tanya dulu deh sadar. Tanya sadar sadar nih Sadar ini kayak, kayaknya lurus banget nih ya? kan <tutuk> Ini kayak ada koma <tutuk> bahasa yang fanatik adalah ketika bahasa itu malah menekan merampas hak Itu ya, itu, ya. itu bagaimana? Itu maksudnya apa tuh? Iya, mengacu kepada seseorang enggak? Kan? saya ingat waktu itu saya habis nonton apa nonton berita jadi kerusuhan pemain apa kerusuhan antar bola itu supporter bola. Uh -huh. Uh -huh. Jadi mereka sampai saling apa ya saling bakar-bakaran, tusuk-tusukan cuman gara-gara beda tim bola. Uh -huh. Ya itu mungkin dari sana muara dan uh, apa banyak sih kalau di Indonesia kita lihat misalnya kayak kemarin ada isu Indonesia hmm. diapain sama Malaysia, hmm. jadi banyak orang yang tiba-tiba sangat marah dan siap mati demi <laughs> hal yeah. seperti itu. Itu yang nasionalisme buta. Ya, jadi kalau SID, banyak yang mengecap SID itu nasionalis. Hmm. Ya kita memang cinta sama negara ini, tapi kita nggak mau jadi apa ya nasionalis yang idiot gitu, yang hmm. yang super sensitif yang sedikit-sedikit hmm. mau mati mau perang kayak gitu nggak. Jadi ya itu yang tadi dirangkum sama tulisan yang saya bikin. Memang kadang banyak sekali orang Indonesia masih salah kaprah mengenai hal itu ya. Fanatisme sangat luar biasa. Mungkin yang fans bola sama entah MU atau Real Madrid atau Barca. Mereka bisa ribut antar itu bisa bully bulian di Twitter. Padahal mereka sendiri nggak tinggal di Madrid. Iya, dan atlet-atlet itu juga jutawan miliuner semua. Mereka tenang-tenang aja. Santai, nggak ada masalah. Nah berbicara mengenai tulisan, tulisan itu menggambarkan sesuatu yang bisa dibilang adalah penggambaran hmm. dari e, sesuatu yang tidak, kegelisahan gitu tulisan iya. tersebut. Nah ternyata juga ini ada beberapa tulisan yang hanya ada di Indonesia. Ada hiburan kalau kita lagi akap ya, antar kota antar provinsi oh. maksudnya. Ada hiburan salah satunya adalah tulisan-tulisan atau gambar-gambar nah, belakang, belakang truk. Belakang truk. <laughs> nah, nah, ya kan? Ya, ya, ada oh, yang tahu nggak apa aja, apa aja, apa aja? Apa aja pernah, ya, pernah dibaca? Kebetulan ya, nah, kita semua uh, super trak. <laughs> <laughs> <Jadi, laughs> ada, ada kita berapa banyak. banyak terlihat kan dari tulisan, warna tulisan, kulit. Coba yang paling banyak yang paling uh, berapa apa aja? Kutunggu jandamu mungkin ya? Kutunggu jandamu. Yeah. Uh, yeah, uh, lupa nama ingat rasa. Ternyata. Ini Bobby ada lagi. Pergi karena kerja, pulang karena rindu. Ah, iya. <laughs> ini kita berikan contoh gambarnya, yang juga oh iya, mungkin ini. Ya. Ini merupakan sesuatu yang hanya ada di Indonesia. Di negara lain nggak ada yang kayak gini. Belum ada ada Belum sih gambar-gambar, tapi kayaknya gambarnya nggak kayak gini, gitu uh -huh. Coba yang pertama, putus cinta soal biasa, putus rem, mati kita. <laughs> 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 itu keren, itu keren, <laughs> itu keren, ya. Super Oke. Berikutnya, berikutnya coba gambar yang kedua. Gara-gara SMS, bojoku minggat. cemburu. Berikutnya. Yang ketiga. Warning, bila pengemudi truk ini kawin lagi atau selingkuh, segera hubungi atau SMS. <ukur> <ifatan> <ukur> ini istrinya yang bikin <coupur> nih, serius? istrinya yang bikin. Ya, ya, eh ah, keren, boleh <Misuk> ditiru lah. <pakai> Ada lagi? Ada lagi, coba kita lihat. Beratnya rindumu tak seberat muatanku. <laughs> Oke. Ini ada beberapa tentunya juga keunikan yang hanya ada di Indonesia. Kita cukup bangga juga loh, itu iya, unik iya. loh. Itu bagian Aku dari, dari budaya. Itu bagian dari budaya sebenarnya. Nah, berbicara mengenai ada juga nih sebuah eh, apa namanya... ...rasa cinta Indonesia. Nah, kalau untuk cinta Indonesia kalau kalian pernah mengekspresikan ke dalam berapa lagu? di lagunya SID. Oh, banyak. Secara implisit banyak banget ya, sebenarnya. Iya. Jadi tapi ada beberapa yang memakai bahasa Inggris, terus ada ada beberapa yang yang uh, memakai kiasan-kiasan gitu. Mm. Kayak kemarin mereka bikin lagu tentang krisis air. Mm -mm. Jadi itu kan secara uh, apa nggak langsung rasa peduli terhadap bangsa ini kan. Mm. Agar kita tidak rakyatnya bisa hidup yeah. tentram berkecukupan air lah enggak. Mm. Jadi tapi dengan dengan apa puisi-puisi gitu ya, ya, kayak kayak bahasa. Ya. Jadi Nggak bisa dihitung lah dengan jari. Mungkin ada beberapa yang secara nggak sadar itu sebenarnya tentang kecintaan kita sama Pertiwi. Gitu, oh begitu. Ini ada juga informasi bahwa kalian tuh mendukung aksi uh, apa namanya. Yang, ini kan lagi rame nih reklamasi Tanjung Benoa. Iya, betul-betul iya, ya, salah satu. Uh -uh. Ini uh, target sama teman-teman musisi di Bali. Bagaimana nih untuk uh, masuk? Uh, kebetulan kemarin? Sid berulang tahun ke 18 belas, mm -hmm. jadi iya, <tuk> <tuk> jadi. 18 tahun, 18, 18 tahun. tahun. Oh, gila. jadi Berarti udah tua-tua semua nih. <tuk> nah, enggak, 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 enggak. Tahun <tuk> 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 18 tahun ke samping. Iya, iya. tahun ke samping. Jadi kita aja. merayakannya dengan, tidak dengan pesta, hmm. tidak dengan perayaan besar-besar. Kita hmm. bersama musisi Bali. Beberapa musisi beberapa Bali. Beberapa musisi Bali hmm. uh, merekam sebuah lagu hmm. untuk menolak reklamasi di yeah. yeah. Bali. Hmm. Jadi lagunya nanti bisa diunduh. Lagi, uh, dua hari dari sekarang? Dua hari lagi hmm. bisa diunduh hmm. di internet. Oh gitu. Di Jadi Facebook kita ya SID. sebagai pernyataan sikap musisi, musisi dan seniman Bali ya. untuk menolak reklamasi. Iya, ya, kalau gitu so. ditunggu saja untuk yang sekarang ini juga ngefans banget sama SID, untuk semua outsider, untuk lady Rose, hmm. semua, atau juga mungkin ingin tahu lagunya seperti apa dua hari lagi ya? Dari sekarang ya. Dua hari dari sekarang. Hmm. Oke kalau gitu. Sekali lagi tepuk tangan untuk SID yang telahkan video kita. Jarang sekali ada musisi yang benar-benar mengeluarkan liriknya itu dari hati dan mereka telah menunjukkan walaupun mereka jauh dari Pulau Dewata tapi tapi mereka bisa menunjukkan kepada kita bahwa ketulusan dan kejujuran mereka yang ada dalam hati itu dibawa dalam bermusik ya. Terima kasih untuk SID dan ke dan kita akan kembali untuk informasi yang juga unik-unik hanya di sini hanya di Tunisio.